Okey, assalamualaikum, geng. Kita bertemu lagi dalam video pada kali ini. So, hari ini di hadapan aku ni adalah satu motor yang mantap, mat. Meleleh air leo aku tengok motosikal ni. Dalam motor naked. Lepas tu, special edition pula tu. Motosikal ni hanya ada one and only di ASEAN. Sebab motosikal ni, dia limited edition. Nampak tu? Ada 150 biji sahaja worldwide. So, untuk tengok video aku ni, aku mohon jasa baik korang untuk subscribe dan juga like dan juga share kan aku punya video ni. Okey, di hadapan kita ni adalah MV Agusta Butale 1000 Lamborghini. Ini adalah sebuah motosikal limited edition daripada MV Agusta yang diedarkan oleh AMI Malaysia, yang merupakan sebuah motosikal naked dengan enjin berkapasiti 998 cc yang mampu menghasilkan 215 horsepower pada RPM 13200 dan juga 117 Newton-meter of torque pada 11,000 RPM. Okey, motosikal ni merupakan motosikal 4 silinder, 4 stroke, 16 valve, double overhead cam. Motosikal ni sebenarnya dinamakan bersempena dengan sebuah litar Lamborghini. Okay, ini dia akan ada tunjuk dekat sini dia punya litar dia tu dekat sini. Kalau kita tengok lah, banyak sangat barang-barang jajan-jajan dia lah. Sebab apa, sebab special edition lah. Dekat sini dia buat ada material cover, apa, material carbon dekat sini. Lepas tu double disc, floating, double floating disc dengan Brembo Stylima, 4-port caliper di hadapan, fork all-in yang boleh di adjust, adjustable electronically. Lepas tu ada damper kat sini, TFT meter. Lepas tu apa lagi, ni ada launch control. Lepas tu ada kat sini aku rasa ni cruise control. Okay, control. Aku pun tak tahu banyak sangat ni. Dia punya design, dia punya frame macam ni, double barrel exhaust. Tengok dia punya rim dia. Berkilat carbon, man. Menggunakan tayar Supercosa daripada Pirelli lah. Fork di belakang pun menggunakan daripada apa, menggunakan oli jugalah. Dia bukan double barrel exhaust, 4 barrel exhaust. Dia punya monoshock belakang pun daripada Olin juga. Motor ni dikatakan boleh mencecah sehingga 300 km per hour, dia punya kelajuan tu. Dan 0 hingga 100 boleh dicapai dalam masa 3.15 saat. 0 hingga 200 boleh dicapai dalam tempoh 8.3 saat. Dia punya frame dia, macam aku cakap tadi, dia pakai steel tubular frames, aluminium alloy. Itu motor hebat macam ni kan, dia datangkan apa dengan single travel, dia datangkan dengan single single sided swing arm. Yang menariknya, dia datangkan dengan racing kit lah, yang itu antaranya. Yang ni, empat barrel, ada empat barrel exhaust ni, fully titanium exhaust system dengan silencer, carbon fiber silencer cover, carbon fiber passenger seat cover. Nampak ni, carbon fiber passenger seat cover. Seat dia macam ni, nampak laluan angin memang sejuk lah. Korang punya bahagian bawah ni alur angin dia, speed seat. Dan ECU dedicated dengan map lah, dia dah buat map semua siap. Dia beberapa bahagian dalam motosikal ni menggunakan carbon fiber, seperti yang aku tunjuk kat korang. Bahagian luar ni, bahagian ni memang ada carbon fiber, tetapi bahagian-bahagian yang kita tak nampak pun, macam contoh dalam bahagian ni, even airbox cover pun pakai carbon. Lepas tu panel untuk fuel tank pun pakai carbon, spoiler center pun pakai carbon, clutch and gearbox cover pun dia pakai carbon juga. Wheel dengan rim ni, ini pun dia pakai carbon. Rim ni kalau korang tengok ni tak nampak sangat kan. Ya, aku show dengan korang bila kita letak cahaya, nampak? Tu nampak? Carbon. Betapa dahsyat ni lah motosikal ni. Dia punya crankshaft pun agak ringan, menggunakan titanium connection rod, TFT meter 5.5 aku dah tunjuk kat korang. Ada cruise control, ada bluetooth, GPS. Lepas tu dia boleh dihubungkan dengan phone korang melalui MV Ride Apps.
navigation, lepas tu launch control macam aku cakap tadi. Ni ada launch control untuk motosikal ni. Memang best gila lah. Damper ni pun daripada Olin juga eh. So ni lah. So memang betul ni, memang korang dapat berbaloi lah ni. Memang limited edition. Butalain Aberging. Nombor 90 daripada 150. Kalau korang tengok nombor-nombor lain tu, maksudnya dia beli kat luar. Untuk Malaysia dan Asia, ini satu-satunya lah. Lepas tu korang tengok lah dia punya winglet dia kan. Lain macam kan. Lain macam. Motosikal ni, dia punya seat height dia adalah sekitar dalam 845mm. So untuk aku yang berketinggian dalam 165, okay, kaki menginjak as usual lah. Dia sedikit tinggi tapi sesuai dengan dia punya design motosikal ni, yang memang untuk high speed, untuk sport. Dan kalau kata kita letak satu kaki kat atas footpeg ni, flat juga untuk aku. Untuk Aisin memang tak ada masalah lah. And berat dia sekitar dalam 170kg macam tu. Memang okey. Macam ni agak nimble lah. So kalau kita berada di atas motosikal ni, tak ada rasa satu kepelikan juga. Tak ada rasa satu kepelikan sangat lah. And aku lupa nak highlight tadi, sebenarnya dia terlindung. Motosikal ni dia tak menggunakan bar, handlebar, tapi dia menggunakan triple clip. Konsep dia triple clip. So walaupun dia sebuah motosikal naked, namun daripada segi ekonomik dan dynamic dia ni, lebih kepada agresif punya riding positioning. Yang bestnya, sebab aku rasa hampir sama dengan ada satu motor Triumph yang aku pernah try sebelum ni, bila kita laju motor ni, automatically kita akan menunduk. Itu best dia. Dan ini adalah lagi satu yang aku rasa suka. Walaupun benda kecil, benda ni sebenarnya dia anti-glare. Dan untuk handlebar yang macam ni, side mirror macam ni, memang view dia memang terbaik lah. So ini adalah seat dia, yang terbelah yang macam ni, split seat. Untuk yang duduk belakang, aku rasa agak gayat, tetapi mungkin selesa. Tapi motor macam ni takkan nak naik dua orang, Mat. Ini memang untuk motor rembat jarak jauh punya. Last sekali, harga yang ditawarkan untuk motosikal ni di Malaysia tanpa insurans dan roadtax adalah RM399,900. Selamat membeli.